Untuk momen sih itu banyak sih ya, momen banyak yang banget. Paling memorable tuh kayak misalkan sama Kak Asyulas, terus kayak sama Pak Badar, karena Pak Badar tuh kocak banget gitu, terus sama Prince gitu kan, yang jadi rebutan kita berenang gitu. Terus kalau tanggapan dari orang tua sih, alhamdulillahnya orang tua kita mendukung dan jadi support system banget buat kita. Terus untuk pesannya sih kayak ya jaga kesehatan, jaga pola makan, kayak gitu-gitulah. Alhamdulillahnya kita udah terbiasa depan kamera, tapi yang jadi bedanya itu orang-orang yang memproduksinya gitu. Awal-awal, seminggu awal tuh kita masih beradaptasi banget sama lingkungan sekitar. Tapi lama-kelamaan karena timnya seru, karena Om Hedinya juga ngemong kita banget, itu tuh malah jadi apa ya, sesuatu yang bikin kita kangen setelah pulang ya. Terus kalau untuk tiga lagu lagi itu masih rahasia, yang bisa dibocorkan. Untuk kendala sendiri sih udah pasti ada ya, dan kita ngatasinya itu dengan cara ngobrol gitu. Terus kadang kita dibantu juga sama lawan main senior kita, terus sering kali kita dibantu sama Om Hedi. Terus apalagi tim-tim produksinya juga itu sangat membantu kita banget. Terus lebih ke sharing-sharing bareng. Iya. Terus dua-duanya juga ada pressure tersendiri sih buat kita. Sebenarnya awalnya aku juga agak nervous ya, karena setiap kali aku sebelum aku ketemu orang baru aku pasti selalu nervous. Tapi luckily pas aku ketemu mereka pertama kali itu mereka benar-benar lucu banget. Kayak yang tadinya nervous, terus tadinya overthinking sedikit, jadinya kayak relax situasinya. Terus aku juga pas syuting sering banget ketawa. Itu scene-scene di series ini yang aku ketawa itu aku beneran ketawa. Itu gak ada yang fake ya. Jadi bener-bener karena mereka semuanya down to earth banget. They're very sweet, very nice. Oh. Dan ya, asik sih. Tapi lo sampe backstage di sini. Oh my god. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.